Hai guys, selamat datang dalam pertemuan ketujuh di mata kuliah pengantar bisnis. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari terkait hal-hal teknis mengenai bisnis, dan dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang satu hal yang tidak kalah penting dalam bisnis, yaitu terkait karyawan. Bagaimana suatu perusahaan bisa memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas tentunya akan berimbas pada kualitas perusahaan dan juga nama perusahaan. Nah, karena ini sudah ada di pertemuan ketujuh, teman-teman jangan lupa untuk aktif berdiskusi dan juga mengerjakan tugas tutorial yang terakhir, yaitu tugas tutorial yang ketiga. Semangat belajar, sampai ketemu di sana guys!